Oke, kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat grafik. Ya, saya berikan contoh di sini adalah buatlah grafik untuk persamaan linear 2x plus 5y sama dengan 10. Nah, ini kita diminta untuk membuat grafiknya. Ya, bagaimana caranya? Untuk membuat grafik, kita harus mengetahui titik potong sumbu x dan sumbu y-nya. Syarat titik potong sumbu x itu y-nya harus pada 0 dan syarat titik potong sumbu y x-nya sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Demikian ya. Ya, nih ya. Ini kita ketahui bahwa yang akan kita buat grafik adalah ini. Ya. 2x plus 5y itu sama dengan 10. Ya. Kita mencari titik potong sumbu x, maka y-nya harus sama dengan 0. Maka y ini harus sama dengan 0. Maka 2x ditambah 5 dikali 0 sama dengan 10. 2x plus 0 sama dengan 10. Maka 2x itu sama dengan 10 dan x-nya berada pada sumbu x yang nomor 5 ya, pada 5. Nah, maka sudah bisa ketahui ini 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Maka disinilah perpotongannya ya, kita tandain. Oke. Sekarang perpotongan sumbu y ya, kita cari perpotongan sumbu y. Ya. 2x plus 5y itu sama dengan 10 ya. Titik potong sumbu y, maka x-nya harus ada sama dengan 0. Untuk x-nya sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Nah, ini diganti dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah 5y itu sama dengan 10. Maka ini 2 dikali 0 ya, dikali 0 itu 0, maka 5y itu sama dengan 10 dan y-nya adalah 2. Ya, maka y-nya berada di 2. Oke, berada di 2, ini 1, ini 2. Nah, di sini positif 2 ya. Nah, dari sini kita gabungkan, kita hubungkan antara titik yang satu dengan titik yang lainnya ya, kita hubungkan. Nah, inilah ya. Inilah grafik ya. Grafik untuk ini ya. Nih. Oke, ini adalah grafik ya. Ini adalah grafik 2x plus 5y sama dengan 10 ya, kita diminta untuk membuat grafik itu ya. Kita coba untuk contoh berikutnya ya. Kita contoh berikutnya. Misalkan saya memberikan tugas seperti ini ya. Buatlah grafik. Tulisannya jelek biarnya. Grafik 3x plus 2y sama dengan 12. Gitu ya. Buatlah grafiknya ya. Nah, kalian bisa membuat itu dulu ya. Di sini kan. Kemudian sumbu y-nya, sumbu x dan sumbu y-nya sudah oke ya. Yang ini adalah sumbu y, yang ke atas sumbu y kan, sumbu y, dan di sini adalah sumbu x. Nah, untuk membuat grafik yang 3x plus 2y sama dengan 12, syaratnya pertama adalah titik potong sumbu x, di mana y-nya harus sama dengan 0. Maka ini kita tulis 3x plus 2y itu sama dengan 12 dan y-nya kita ganti dengan 0. Ini ganti dengan 0 ya.
Ya, gitu. Jadi ini 3x plus 2y plus 2 kali 0 sama dengan 12. Ini adalah 0, kan? Jadi 3x plus 0 sama dengan 12. Maka 3x sama dengan 12. Ya, dan x-nya berapa? Sama dengan 4. Oke, ya. Nah, yang kedua adalah titik potong sumbu y, di mana x-nya harus sama dengan 0. Ya, ini ya kita tulis lagi pertamanya 3x plus 2y sama dengan 12. Ini x-nya kita ganti dengan 0. Maka 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 12. Maka ini pasti 0 ditambah 2y sama dengan 12. Y-nya adalah 12 dibagi 2, yaitu 6. Oke. Nah, oleh karena itu ini sudah di 4. Ya, titik potong sumbu x-nya di 4. Ini kalau misalkan kita kasih 1, 2, 3 berarti nah, di sini ya. Di sini kasih tanda dulu. Kemudian y-nya adalah di 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti di sini. Oke. Dua titik ini kalian hubungkan saja ya, kalian hubungkan saja sehingga menjadi sebuah bilangan yang bergaris. Jadi kita hubungkan garisnya dari titik ini ke titik ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Maka ini adalah grafik, ya. Ini adalah grafik. Ini adalah grafik berapa? Grafik yang ini. Yang kita berbuat adalah 3x plus 2y sama dengan 12. Nah, itu ya. Ini, jadi nanti kalau misalkan diminta buat grafik banyak dalam satu tabel, tinggal kita bikin aja grafiknya ya. Satu persamaan adalah satu grafik. Tuh ya. Paham? Ya, paham ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, misalkan saya kasih seperti ini. Sekarang saya balik. Saya balik. Saya balik. Ada sebuah grafik. Demikian. Nah. Oke ya. Saya kasih grafik dulu. Seperti ini. Ya. Terus kemudian. Ini adalah saya kasih grafiknya dari sini ke sini. Salah. Saya kasih grafik. Kemudian saya kasih grafik dari sini ke sini. Gitu ya. Nah. Yang ditanyakan ini grafiknya berapa ini ya, ini grafik persamaan linernya berapa kira-kira, ada yang tahu? Ini kebalikan dari tadi itu ya. Nah, untuk mengetahui kita di sini adalah min 1 dan di sini adalah 1 2 3 4 5 ya, 5. Nah, 5. Untuk membaca grafik sebenarnya ini harga ini kan grafik yang itu kan adalah x plus y sama dengan ya ya ini adalah nanti x plus y itu sama dengan, tapi sininya berapa ya, di sininya berapa, di sininya berapa, di sini juga berapa kita belum tahu, apalagi di sini ya. Nah, kita tulis bahwa yang x di sini adalah berapa, kita masukkan ke sini. Nah, begitu ya. Berapa? Min 1 y ya. Terus kemudian yang di sini, yang 5, yang titik 5 ini kalian masukkan saja ke sini sesuai dengan tandanya. Positif ya, positif. Jadi 5x ya. 5x ya, 5x. Berarti ini adalah 5x. 5x. Ya.
Jadi adalah ini adalah 5x min y sama dengan berapa? Tinggal mengalikan saja. Ya, ini min 1, ini min 5 dikalikan. Berarti sama dengan min 5. Nah, jadi di sini ditulis berapa? 5. Terus kemudian di sini jadi tidak ini ya, jadi negatif ya. Jadi min berapa? Min 1 ya, min 1 atau 1. Terus di sini adalah 5 ya. Di sini adalah min 5. Nah, min 1 tidak usah ditulis. Jadi persamaannya adalah 5x min y sama dengan min 5. Nah, ini adalah grafiknya. Oh, itu ya. Ini adalah grafik dan ini adalah persamaan linearnya. Kalau kalian tidak percaya, kita buktikan ya. Kita buktikan di lembar berikutnya. Ya. Tadi berapa tadi tuh? Adalah 5x min y itu sama dengan min 5. Buatlah grafiknya. Grafiknya ya. Oke ya. Ya, syarat buat grafik, jika titik potong sumbu x maka y-nya adalah 0. Ya, titik potong sumbu x. Nah, maka bisa dihitung berapa? Nah, 5. Sehingga menjadi 5x, y-nya diganti dengan 0, min 0 sama dengan min 5. X-nya adalah min 5 dibagi 5 adalah min 1. Nah, syarat yang kedua, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, titik potong sumbu y itu adalah berapa? Yaitu x-nya sama dengan 0. Mencari, maka x-nya 0 ya. 5 dikali 0 min y sama dengan min 5. Ini 0. Ya, maka min y sama dengan min 5. Dan y-nya adalah min 5 dibagi min 1 sama dengan 5. Oke ya. Sekarang kita buat grafiknya. Ya, kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya. Nah, ini adalah sumbu y dan di sini adalah sumbu x. Oke. Titik potong sumbu y-nya berapa? 5. 1 2 3 4 5 di sini. Titik potong sumbu x-nya adalah min 1. Di sini adalah min 1. Ya, tinggal menghubungkan saja titiknya ya ke sini. Ya. Nah, gitu ya, bisa langsung panjang saja. Nah, ini adalah grafik dari ini ya. Dari persamaan yang ini ya, persamaan ini ya. Nih, 5x min y sama dengan min 5. Ya. 5x ya sama dengan min 5. Nah, ya. Coba ini kita lihat tadi ya. Oke. Nah, ini yang tadi. Yang tadi ya, ini yang tadi. Gambarnya kan seperti ini. Kita disuruh membaca grafik. Ya. Kemudian kita hitung tadi tuh sama ya, sama. Grafiknya di sini 1, di sini 5. Yang sebelumnya di sini 1, di sini 5. Jadi sama saja. Nah, ini adalah ilmu baru bahwa kalian bisa membuat grafik juga bisa membaca grafik. Tuh ya. Nah, ini adalah pendalaman materi dengan persamaan linier. Khusus untuk persamaan linier satu variabel, dua variabel. Cerdaskanlah serangan asmara.